Maria di Praremaja, kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk hari ini yang begitu indah. Terima kasih Yesus kami boleh punya kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Mari Roh Kudus, mari berbicaralah dalam hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti apa maksud Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Yesus kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu sebagai pelaku-pelaku firman di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Haleluya, amin. Hari Minggu ujung latihan ini kita akan melanjutkan bahasan minggu lalu ya adik-adik para remaja, mengenai titah kelima. Masih ingat titah kelima? Kita sebutkan bersama ya. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah. Firman Tuhan hari ini dari Mamat 9 ayat 32. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang tuanya, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Serta dari 1 Timotius 5 ayat 1. Janganlah engkau berkeras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Adik-adik yang para remaja, menurut kamu, apakah kamu suka dihormati oleh orang lain? Misalnya oleh adik kamu yang di rumah, oleh adik kelas, oleh semua orang yang lebih muda darimu. Baiklah, kamu suka ya. Lalu dengan cara bagaimana kamu ingin dihormati oleh orang yang lebih muda darimu? Oh, kamu ingin mereka sopan kalau berbicara juga bercanda. Kalau kamu bercanda kepada mereka, maunya didengarkan oleh mereka. Kalau kamu kasih kerjaan, maunya dikerjakan dengan benar dan tepat waktu, bukan asal jadi aja. Semua itu artinya kamu ingin dihargai kalau bicara ya. Apalagi ya, kalau punya pendapat atau pemikiran atau selera atau cara atau kebiasaan yang berbeda, jangan langsung marah atau diejek, dibully, atau menjauh, atau bahkan dikucilkan. Itu namanya walau berbeda kita tetap menjunjung tinggi pertemanan ya. Kemudian cara apa lagi? Meskipun kita tidak sama dalam hal kemampuan materi, pendidikan, tidak sama dalam hal kecepatan berpikir atau memutuskan sesuatu, juga tidak sama dalam hal keberanian menghadapi sesuatu atau keberanian saat kita mengaku bersalah dan minta maaf, tapi kita tetap saling mengakui, memaafkan, dan bisa menerima bahwa kita berteman. Dan yang paling cepat kalau diomongin adalah kesepakatan atau janji. Maunya janji itu harus ditepati, juga ditaati bersama, benar kan? Semua yang kalian benar bilang itu benar sekali. Jika kamu saja yang remaja suka dihormati dengan cara seperti itu, demikian juga orang yang lebih tua dari kamu loh suka dihormati oleh kamu dengan cara seperti itu. Kalian masih ingat ayat emas sekolah minggu kita? Ya, benar. Matius 7 ayat 12. Kakasih senang yang katin janji matubulas. Ayo kita sebutkan sama-sama ya. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7 ayat 12.
Contohnya, kakak, abang, papa atau mama, opung, tulang dan tulang, amang boru dan boru, pak tua, nenek tua, muda atau nenek muda. Kalau di gereja, ada kakak dan abang guru sekolah minggu, setua, pendeta, obes, satpam. Kalau di jalan, polisi. Kalau di sekolah, bapak atau ibu guru, dan lain sebagainya. Semuanya sama loh, mau dihormati oleh kalian juga. Walau cara dihormati semua orang nggak harus sama persis. Tapi kalian menghormati orang yang lebih tua dari kamu hanya karena takut akan Allah yang Maha Melihat, serta mengingat bahwa suatu saat kelak kalian juga akan menjadi orang yang lebih tua dari generasi yang lebih muda dari sekarang ini dari kamu. Matius 1:1-3. Matius 7:12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7:12. Lah, jadi gimana caranya kita tahu orang yang lebih tua ingin dihormati dengan cara seperti apakah? Gak ada lain, adik-adik. Ya, perbanyak ngobrol sambil tanya, apakah menurut mereka kamu sudah menghormati mereka? Jika mereka bilang belum, sampaikan maaf jika belum menghormati orang yang lebih tua yang kamu ajak ngobrol tersebut. Lalu tanyakan bagaimana harapan mereka akan cara kamu menghormati mereka. Siapapun orang yang lebih tua yang Yesus izinkan ada dekat kamu, meski bukan orang tua kandung kamu, kamu harus menghormati mereka hanya karena takut akan Allah. Mengapa kata Natal menganjurkan kamu untuk bertanya langsung? Supaya ada saling pengertian antara kalian yang lebih muda dengan orang yang lebih tua yang ada dekat kalian. Juga hal ini akan membuat kamu dan orang yang lebih tua tersebut senang serta dapat saling menerima. Pelajari coba film ini. Thank you.
saya. Wah, capek deh. Tapi ini rahasianya. Kalau kamu ingin dihormati, tunjukkanlah sikap, perkataan, tindakan yang sopan dan benar menurut dan firman Tuhan di Alkitab, bukan benar menurut manusia ya. Karena kecenderungan manusia, benar itu menurut keinginan atau keuntungan bagi dirinya sendiri semata. Sekali lagi ya, rahasia kalau mau dihormati orang lain, tunjukkanlah sikap, perkataan, tindakan yang sopan dan benar menurut firman Tuhan di Alkitab. Dengan pemikiran, apa yang bisa dicontoh dari saya oleh generasi yang lebih muda dari saya? Lakukan ini ya adik-adik, dan kelak ceritakan pengalaman kamu kepada kakak setelah melakukan pelajaran hari ini. Adik-adik yang pernah menjadi terkasih, siapa yang minggu lalu ikutan sekolah minggu dulu mengumpulkan tugas? Adapun tugas diberikan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu, seksi sekolah minggu, pendeta, bahkan gereja, bukan untuk membebani dan membuat kamu menjadi stres ya, melainkan dengan harapan komunikasi antara anak dengan orang tua demikian sebaliknya dapat menjadi semakin akrab, terbuka dan harmonis. Selain kakak suka kamu mendoakan kamu semua dengan menyebutkan nama masing-masing anak, ada satu tujuan yang hendak kita capai bersama. Sekali lagi ya, kita capai bersama, yaitu kamu semua pramaja menjadi anak yang mandiri dan beriman kepada Yesus di kemudian hari kelak. Mandiri dalam beriman kepada Yesus artinya kamu bisa memutuskan apa yang terbaik untuk kamu sesuai dengan kebenaran firman dari Alkitab dan siap dengan resiko dari keputusan kamu tersebut. Jika resiko negatif, kamu tidak menjadi frustasi, tapi malah ingat ada Yesus yang selalu akan menolong jika kamu datang padanya, minta ampun, bertobat, dan mau belajar dari kesalahan. Bahkan jika resiko itu positif, kamu tidak menjadi sombong serta berpikir bahwa kamu pinter kok di sekolah, lalu menganggap remeh banyak hal lain dalam hidup. Melainkan, kamu ingat bahwa semuanya hanyalah berkat pertolongan Yesus semata, bukan karena usahamu sendiri. Serta kamu selalu minta pertolongan Yesus untuk dapat mengembangkan diri menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Kakak selalu berterima kasih kepada kamu jika sudah memasukkan tugas. Bagi kakak, itu artinya kakak menyadari kamu sudah membuat keputusan yang benar untuk menghormati dan mengutamakan Yesus. Keputusan ini adalah bijak dan berguna bagi kamu semua adik-adik di masa depan. Walaupun masa depan kamu kelak tidak akan lebih mudah dari masa sekarang, tapi yakinlah bersama Yesus pasti bisa kamu lalui semua tantangan di dalam hidup. Jadi adik-adik, jangan lagi tidak sekolah minggu online dan tidak mengerjakan tugasnya ya, demi untuk kemandirian imanmu pada Yesus. Ayo terakhir kita sebutkan sama-sama Matius 12, 1, 2, 3. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7 ayat 12. Amin. Mari adik-adik pra remaja kita berdoa. Terima kasih.
kasih Yesus, hari ini kami sudah selesai belajar firman Tuhan. Terima kasih kami boleh mengerti apa maksud Tuhan melalui firman-Mu tadi. Ajari ya Yesus kami supaya bisa menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, kami yakin dan percaya negara kami ini di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dan juga jajarannya sampai yang terendah RT boleh menyelesaikan semua masalah yang berkenaan dengan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Yesus, Engkau selalu memberkati Bapak Jokowi dan jajarannya beserta dengan semua keluarganya dengan kesehatan yang prima, kebijaksanaan dan hikmat yang daripada Tuhan saja untuk menyelesaikan semua permasalahan ini. Terima kasih Yesus, kami yakin dan percaya COVID-19 ini boleh cepat berlalu dari dunia, begitu juga dari Indonesia. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Haleluya, amin.